Gerejanya Belanda yang mengakuisisi atau yang merebut gerejanya Kesatria. Oke. Terus gimana? Nah, kalau saya dari gereja Jawa ke Ortodok itu saya tidak mengatakan itu mualaf atau apa, tapi saya mengatakan itu naik kelas. Naik kelas. Gimana? Ceritanya gimana kok bisa naik, namanya naik kelas? Ya, jadi ketika saya itu kecil, saya kan banyak di apa NU sama di orang-orang apa Kejawen ya. Jadi saya maksudnya pergaulannya ya, saudara-saudara dari NU ya. Ya, NU Kejawen gitu. Nah, tapi saya kan orang Kristen Protestan ya. Ya dikatakan orang Protestan meskipun gereja Jawa sendiri dianggap bidat oleh Protestan gitu sebenarnya gitu. Kenapa begitu? Ya karena dulu Kiai Sadrah itu Kristen tapi puasa, Kristen tapi sholat, kemudian gerejanya bentuknya seperti masjid. Oke. Itu makanya kemudian dianggap apa sesat oleh gereja Belanda itu. Terus. Nah saya waktu kecil itu kan sering ikut teraweh namanya. Teraweh itu. Yo Kristen ikut teraweh? Iya, waktu kelas 4 SD. Jadi agak punya Kristen dong. Nah saya sempat mau pindah ke Islam. Tapi enggak jadi. Tapi kemudian saya kan ngomong sama ibu, "Bu, saya mau ke Islam," gitu kan. Ibu sebenarnya orang Kejawen ini, bukan orang Kristen ya. Nah, ibu itu saya masih ingat itu bilang, "Enggak usah pindah-pindah dulu. Nanti kalau sudah besar baru memutuskan sendiri," gitu. Nah, saya kemudian ya tetap ya. Nah, ketika itu saya berpikir ya, ini Kristen ini Alkitabnya sudah bagus, isinya sangat bagus, tapi kok nggak ada puasa, nggak ada sholat gitu. Nah, padahal kan puasa, sholat itu sembahyang yang rutin itu harusnya sangat bagus ini untuk kehidupan. Nah, saya kemudian berpikir-pikir. Nah, kemudian pada hari apa Lebaran itu saya sering diajak bapak ke makam gitu ya, untuk bapaknya Kristen bukan? Bukan. Kejawen. Oh, ibu bapak ibu Kejawen. Iya. Bagaimana jadi Kristen? Itu kalau saya cerita saja 2 jam nanti. Oh, ya cerita aja gimana ceritanya? Ya nanti ya setelah nanti mungkin kalau ini. Iya, iya. Jadi saya kemudian berpikir ya. Kejawen ini ke kuburan, kemudian bapak tentu berdoa, tapi doanya tentu bukan seperti ortodoks sekarang ya. Jadi dengan cara Jawanya itu. Setelah itu menghadap atau ke tetangga-tetangga minta maaf segala macam. Tetapi di gereja saya kok dianggap itu sesat. Kamu ke kuburan mendoakan orang mati itu tidak boleh. Nah, padahal di pikiran saya ini sebuah ajaran yang baik. Nah, jadi peningkatan saya tahu ortodok itu sudah lama tapi nggak belajar, hanya berkata gitu. Artinya tahunya dari mana? Tahunya ortodok itu pertama dari Pak Bambang Nurseno, dari di YouTube ya, Bambang Nurseno. Kemudian saya scroll itu kok
ini ada orang berjubah hitam, ini siapa itu? jubah hitam itu. Setelah saya apa dengarkan beberapa menit, oh ini kayaknya lebih mantap ini dari Pak Bambang Nurseto itu. Nah, saya kemudian ke situ, terus ada sejarah gereja. Jadi Romo pernah di Solo kalau salah ya. Oh, iya, itu sejarah gereja itu. Di sini ada Romo Alex, gara saya tahu bahwa oh ternyata ini Romo ini itu. Nah, dari situ kemudian saya baru semakin mendalami mengapa kok di Protestan atau di gereja Kristen kok nggak ada sejarah seperti ini. Nggak ada sejarahnya kok setelah 1500 kesini. Saya mencari gereja yang mula-mula seperti ini. Nah, sampai kemudian saya lebih mendalami, sering melihat YouTube-nya Romo Daniel. Nah, kemudian saya langsung itulah, saya pernah juga mengadakan seminar itu di komunitas lintas gereja itu yang apa di, mungkin di YouTube saya ada itu. Jadi judulnya membedah YouTube Romo Daniel. Jadi, oh iya. YouTube-nya saya bedah itu. Di situ saya. Tapi udah kenal saya belum? Belum. Belum kenal. Terus saya kenalnya Romo Daniel pertama kali itu ketika Natal tahun 2018 kalau nggak salah ya, di gerejanya Pak Gilbert. Oke. Jadi kan Romo pernah diundang sana kan gerejanya Pak Gilbert di Kalimalang gitu. Nah, saya kenalan sama Romo. Ya Pak, itu Pak siapa, Manansang, Riko Manansang. Ya. Pendetanya ya. Ya, saya cuma apa lihat dari slide aja saya gerejanya nggak kenal sama pendetanya. Saya datang situ. Pertama saya apa kenal Romo Daniel dari situ gitu. Nah, kemudian 2019 saya mengadakan seminar yang Romo saya undang yang ya, 8 ya, jam itu. Iya. Mari silakan duduk, sudah Pak Mas. Iya. Terus. Nah, di YouTube-nya Romo Daniel ada semua itu apa YouTube-nya. Nah, sayangnya sekarang mudah-mudahan masih ada rekamannya karena apa YouTube Romo Daniel di apa di ini kan di take down. Iya, lagi take down, lagi ada yang ngehack ya. Saudara sedang kita urus untuk dikembalikan lagi. Ya tunggu aja ya, mungkin 2 minggu lagi lah, beberapa minggu, 2 minggu dari sekarang mungkin akan anu lagi. Ya ini nanti juga setelah di YouTube-nya sudah kembali ini juga diunggah nanti. Oke, terima kasih. Teruskan. Nah, tetapi saya tetap masih kekeh mengenai apostolik itu saya masih dapat gitu loh. Karena saya suka apa mengatakan ortodok itu hal yang benar karena tidak pernah mengubah sejarah, tidak pernah salah dalam ajaran gitu ya. Dari sejarah gereja saya sudah lengkap itu, mungkin sudah 3-4 tahun saya belajar ortodok itu. Nah, tetapi saya tetap nggak mau jadi ortodok karena secara apostolik saya mengatakan Protestan itu masih apostolik karena dari Rasul Petrus, kemudian Katolik, kemudian kan Martin Luther yang dibaptis oleh Katolik. Nah, saya argumentasinya seperti itu. Tapi setelah saya ortodok baru tahu bahwa untuk apostolik itu harus apostolik dan ajaran. Nah, kalau ini ajarannya kayaknya sudah gak masuk, untuk Katolik sama Protestan sudah gak masuk. Nah, baru saya itu ya. Tetapi saya juga tidak jadi ortodok. Saya akan tetap. Tapi kan pernah ke gereja. Kalau ke gereja ya. Ke tempat pernah. Iya. Iya. Karena kan mengenai ajaran kan saya udah welcome, artinya udah ini. Gitu. Tapi saya tetap ingin. Nah, saya justru malah ingin mengajarkan ortodok, tetapi tidak menjadi ortodok. Itu saya tetap menjadi Protestan, tapi saya tetap menjadi ortodok, tetap mengajarkan ortodok. Tapi kemudian saya berpikir mau seberapa kuat saya seperti ini gitu. Mungkin hanya saya ketika saya sudah mati akan hilang gitu. Maka ini kemudian saya berpikir memang harusnya memang menjadi ortodok supaya tidak pura-pura gitu. Tidak pura-pura, tetapi saya tetap belum memutuskan. Ya, karena saya lihat di YouTube suka sembahyang-sembahyang ortodok sudah sebelum jadi ortodok. Iya. Banyak orang yang lapor ke saya, Romo, gimana Pak bawa begitu? Biarkan aja nanti Tuhan beracara. Tetapi ternyata masih salah-salah itu. Iya. Karena dan yang salah itu nggak saya hapus, karena saya belajar dari Gunung Athos juga bahwa
kesalahan itu tidak harus dihapus gitu, menjadi sejarah kita. Kita lihat sebenarnya ketika di Gunung Athos kan masih ada gambar Allah Tritunggal itu orang tua pakai jenggot, pakai apa? Anak-anak orang muda, berpati, darah. Ya burung dara. Itu kan ikon yang salah, tetapi kenapa kok tidak dihapus oleh Gunung Athos gitu? Nah, jawaban yang saya dengar dari Romo Makarios ya kalau misalnya dulu, itu enggak dihapus karena sebuah sejarah bahwa Ortodok itu pernah dijajah dalam tanda petik. Pikirannya. Ya, pikirannya. Pikirannya pernah dijajah. Bahkan sampai ke Gunung Athos. Oh, baru saja baru ini. Jadi, hal-hal yang salah yang ada di YouTube saya. Nah, mungkin ini juga promosi juga. Saya juga buka YouTube di channel Gowo Swasono. Ya, ya. Promosi. Subscribe, ya subscribe. Namanya Gowo Swasono. Ya, SW bukan enggak pakai U ya, SWA, SWA. Nah, ini promosi ya. Suasana itu artinya suasana. Bawa itu wibawa. Suasana yang berwibawa. Terus. Nah, kalau kemudian saya pulang kampung ke Gunung Kidul ya. Jadi ini saya enggak bermaksud apa? Jadi membawa sebuah buku, ya buku romannya Romo Daniel, saya mempunyai saudara gitu. Mempunyai saudara yang tidak menikah, orangnya kaya, pemikirannya lurus. Ya. Jadi teman saya waktu kecil ya, jadi saya mau bawa buku-buku itu, saya berpikir begini, wah kalau orang ini, apa kakak saya ini jadi Ortodok, pasti seluruh kampung jadi Ortodok. Gitu. Nah tetapi pagi harinya, gitu Romo, pagi harinya itu apa ya seperti kakaknya Kristen. Kristen. Oh, oke. Okay. Ya, Kristen. Kekaji. Ya, jadi beliau itu orangnya baik, pintar, bahkan dia lebih pintar dari saya. Oke, okay, oke. Okay. Ya mungkin di sekolah juga dia selalu juara satu terus, saya di bawahnya terus gitu. Nah, setelah itu pagi harinya setelah sampai itu ada berita dari kakak ipar saya, "Dek, ini apa kakak apa kecelakaan meninggal itu." Di tempat itu juga. Nah saya kemudian berarti saya nggak diberkati Tuhan ya seperti ini, maka kemudian saya memutuskan bahwa ternyata mungkin harus saya yang menjadi Ortodok itu. Nah baru itu kemudian cerita apa singkatnya saya telepon Romo Alek. Romo Alek di pagi Minggu pagi hari Solo tanggal, ya Romo Alek ya. Solo ya. Jadi saya ingat sekali itu pagi hari tanggal 13 Mei. Ini 13 Desember. Ya. 13 Desember tahun 2020 saya telepon Romo Alek. "Romo, saya mau baptis hari ini bisa enggak?" gitu. Nah, Romo Alek kaget ya. "Loh, enggak bisa, Mas, kan harus liturgi, harus puasa, apa harus puasa dulu paling enggak 6 jam." "Oke, enggak apa-apa, Romo, saya apa ikut liturgi terus puasa di situ sampai 6 jam enggak apa-apalah itu. Yang penting Romo bisa itu." "Ya udah kalau Mas Bowo ini nanti bisa di ini setelah liturgi." Benar ya. Jadi mungkin di apa baptisnya di apa YouTube saya juga ada itu. Oke oke. Okay, okay. Nah, akhirnya terjadilah yang seperti yang di ini, kemudian saya dibaptis dengan Romo baptis saya Romo Makarios yang sudah meninggal tadi ya, sore ya. Meninggal. Nah, ini yang aneh nih. Jadi dari di Facebook itu saya berdebat paling keras dengan Romo Makarios itu. Jangan sampai Romo Makarios itu tahu bahwa saya baptis. Saya jadi malu dong kalau tahu. Nah, tapi setelah sampai di sana ternyata Romo Makarios itu asli orang Solo itu. saya nggak tahu bahwa jadi Romo Makar itu mendampingi Romo Alek, mengelilingi saya, dia melirik saya sambil senyum gitu. padahal Romo Makar itu ya nggak tahu bahwa saya ke situ gitu. Iya. Mungkin nggak dikasih tahu Romo Alek apa gimana, jadi senyum mah saya wah ini merasa menang gitu Romo Makar. Nah setelah saya tadi apa anak baptis beliau,
saya baru menyadari bahwa semua yang dikatakan Romo Makaras itu ternyata benar gitu. Jadi saya merasakan apa disingkapkan Roh Kudus itu ketika saya ditenggelamkan dalam air itu, ternyata perubahan yang pemikiran saya perubahannya sangat sangat drastis itu. Jadi saya pertanyaannya situ bahwa ternyata ketika dibaptis itu memang benar-benar ada kuasa. Ya, ada kuasa untuk masuk ke situ itu. Ya makanya kalau dalam gereja Ortodoks orang baptis kan orang yang baru diterang. The newly illuminated. Orang yang baru saja diterang. Jadi ya memang ada terang kuasa, terang Roh Kudus bekerja pada baptisan itu. Makanya kalau di dalam gereja Ortodoks kita tidak percaya baptisan itu hanya lambang. Memang ada kuasa, ada misteri gitu. Ya Pak Bowo melayani, mengalami sendiri itu kan. Iya, iya. Ya. Ya, setelah itu kemudian setelah selesai atau ini sebelum baptis ini kami bertiga ngobrol beli lotek atau apa ya. Nah, tapi setelah baptis malamnya saya berdua ya sama Romo Makarion. Jadi di sebuah apa warung makan, tempat makan itu. Saya ngobrol itu sampai mungkin 2-3 yang 3 jam enggak ada lah, 2 jam ya, 2 jam lebih gitu. Nah, disitulah saya bertanya kepada apa diskusi dengan Romo Makarios itu. Nah, salah satu yang apa beliau pesankan kepada saya ya. Yang pertama Romo Daniel itu enggak punya capek katanya. Ya, kalau pelayanan enggak punya capek. Nah, bahwa Romo makan itu capek itu, nah kemana-mana nggak capek itu. Ya, yang kedua yang saya ingat itu perjamuan kudus. Perjamuan kudus itu sebisa mungkin meskipun jauh rumahnya 1 bulan itu diusahakan sekali. Gitu. Nah, sejauh apapun rumahnya 1 bulan sekali. Nah, kemudian mengenai iman ya, mengenai iman Romo Makarios bilang begini, jadi di Ortodok itu tidak ada sedikit pun kesalahan ajaran. Kita bisa melihat dari sejarah gereja, misal konsili-konsili segala macam, Ortodok itu tidak ada sedikit pun kesalahan. Romo Makarios bilang begini, kalau ada sedikit kesalahan di gereja Ortodok, saya akan meninggalkan gereja Ortodok itu. Nah, saya enggak belum tahu maksudnya apa ya, karena saya belum mendalami ya. Nah, setelah saya mendalami memang benar ya, sejarah gereja itu Ortodok itu tidak pernah mengalami kesalahan. Kita lihat sejarah konsili-konsili misalkan, nah mungkin ada yang menyimpang ya, tapi setelah menyimpang ada yang mau diklaim jadi Ortodok lagi gitu. Nah, meskipun kemudian tidak mau meninggalkan iman lamanya ya. Jadi banyak sekali kan, bahkan ada Protestan yang mau diklaim sebagai Ortodok segala macam. Nah, itulah yang kemudian saya dari sejarah gereja semakin mantap. Nah, tetapi saya sebelumnya ini Romo belajar dulu banyak ya. Saya pernah ke Koptik ya. Karena Koptik itu kan bahasanya kayaknya asli gitu ya. Bahasa Arab. Bahasa Koptik. Apa namanya? Aram ya? Koptik kalau bahasa Koptik. Kalau Syria yang Aram. Oh iya. Pokoknya yang asli-asli gitu. Saya sempat berpikir seperti itu. Nah, tetapi Koptik kan juga asli bahasa Yunani kan. Yunani dari zaman purba itu kan orang-orang pakai bahasa Yunani. Iya. Oh iya. Nah, tapi di Ortodok kan apa ada bahasa lokal yang mengatakan juga ya diizinkan. Nah, tetapi dari sejarah ternyata enggak gitu. Nah, dari sejarah memang gereja yang tidak pernah merubah ajarannya ya di Ortodok ini. Nah, itu kemudian ini saya dapatnya ya setelah ngobrol dengan Romo Makarios itu setelah saya pelajari. Dan yang satu lagi yang saya kaget, ternyata di Ortodok itu di baptis Ortodok itu tidak berpikir surga atau neraka enggak saya. Jadi saya di baptis Ortodok itu karena tahu kebenaran itu aja. Ya, bahwa ajarannya benar. Tapi setelah si baptis, ternyata Romo Alek itu mengatakan bahwa
apa mohon bahwa Pak Bowo ini dicatatkan dalam kitab kehidupan, kitab kehidupan apa di surga gitu. Oh ternyata ortodok itu selain ajarannya bagus lurus dan tidak tidak pernah salah, ternyata menjadi warga negara surga itu. Ya nah, jadi kalau dalam baptisan itu pertama kali sebelum orang dibaptis ditumpangi tangan sama Romo, salah satu doanya adalah catat namanya di dalam kitab kehidupanmu. Wadah. Jadi itu jadi makanya kita dikatakan dalam Alkitab nama kita telah tercatat terdaftar di surga. Ya, terus. Ya. Nah, itu sebenarnya enggak saya cari, tapi itu bonus itu. Kalau menurut saya itu bonus setelah saya jadi ortodok itu. Nah, itu ya mungkin itu aja Romo yang. Nah, sekarang Pak visi Pak bawa apa ke depannya untuk ortodoks ini? Ya, kalau saya untuk visi saya tidak memaksa untuk orang jadi ortodok gitu ya. Karena apa ortodok itu panggilan ya. Mm-hmm. Jadi biarlah keputusan sendiri yang memutuskan bahwa orang ortodok menjadi ortodok atau tidak itu, tapi yang jelas bahwa saya ingin mengabarkan kebenaran ini meskipun kalau yang belum tahu dianggap ortodok itu kadrun gitu ya. merasa paling benar sendiri gitu kan. Merasa paling benar sendiri. Bukan merasa paling benar sendiri kan Pak Bowo katakan sejarahnya membuktikan. Iya. Tidak, kalau merasa itu kan perasaan pribadi. Iya. Ini kan ada bukti sejarah gitu. Iya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti kemudian saya tantang balik, coba ajaranmu mana kita tandingkan dengan ortodok gitu. Nah, benar yang mana? Itu kalau misalkan ada yang mengatakan seperti itu. Jadi merasa paling benar itu memang ya memang salah satunya yang benar ya. Kalau kemudian orang lain meniru-niru ortodok memang banyak ya. Nah, tetapi dari segi apostoliknya memang berbeda ya. Jadi begini. Kalau kesimpulan saya artinya bahwa banyak orang yang mengajarkan ortodok tetapi tidak selalu dia ortodok. Kemungkinan kebanyakan dia mau membawa misinya sendiri dan tidak menjadi ortodok. Nah, itu yang saya kemudian tadinya saya juga seperti itu ya. Mau seperti itu tetapi kayaknya salah ini, saya salah itu. Kalau misalkan mau masuk ke gereja Kristus ya apostoliknya, ajarannya dan semuanya ke situ gitu. Bukan hanya ajarannya. Kalau seperti itu bisa malah menjadi kebalikannya nanti. Jadi beda. Jadi kalau mau ini ya tidak semuanya apa yang lama kita tinggalkan kemudian kita mengikuti jalur yang di ortodok ini. Jadi pesan Pak Bowo yang terakhir apa untuk saudara-saudara yang di luar yang kebetulan nonton sekarang ini? Ya itu tadi ya, bahwa pesan carilah kebenaran bahwa kebenaran itu akan memerdekakan. Ya. Seperti apa kata Rasul Paulus yang ditanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Oke. Terima kasih kalau begitu Pak Bowo, Tuhan memberkati usaha-usahanya dan pelayanannya. Oke, terima kasih. Shalom, saudara-saudara, terus shalom. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.